Ouais, allez, venez. Musim ini, sementara itu pengguna Liverpool tentera berharap Bila Van Dijk dan... Welcome to Malacao. Masjid Tanah, here we go. Home sweet home. Home. Finally home. Cik. Let's go. Besarnya, ya Allah. Wow, dapat duit lah. Eh, dapat duit belanja ke? Eh, lalu. Kena. Jangan. Siapa tu? Kucing. Mak, dapat duit belanja ke? Biasa. Mak kata, nak duit RM4. Duit? Mak tunjuk dua jari. Dia ingat 20, dia bagi 20. Yang mak pun minta 2 ringgit. Ingat apa? Ingat nak beli apa 2 ringgit gula-gula? Budak-budak pun tahu 2 ringgit tak cukup. Aduh. Mana je? Sana.
sikit lah kan. Buka payung orang palang dah basah. Parking dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban. Amin. 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 Tadu. Oh, ada, ada. Satu. Sebelah azan. Eish, Viva. Oh ni, tak. Hidup kena jaki. Itu tepan anak. Mantap. Sepas. Mantap. Sama dalam. Ni pun ada. Oh, sedapnya. Awah. Cak bayi, cak bayi. Apa ada panjang-panjang ada kan? Untuk dibawa pulang. Hasil borongan dari kampung. Bye bye. Wangi tu. Ole 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 ole. Okay. Bye bye bye. Asyuknya dia mandi. Let's go, bismillah. Let's unboxing from Masjid Tanah punya pekan. Tu dia. Dia cakap yang ni asam ketuk. Dia dari asam ketuk punya apa benda tah. Pokok kot. Berapa dia cakap tadi? RM4. Pasal ni RM4. Lepas tu. Biasalah benda-benda Melaka. Dodol. Dodol ni tadi RM10. Lepas tu belacan. Tak suka belacan yang kering tu. So, saya suka belacan ni. RM7 yang besar. Last kali ni, ha. Rasanya hari tu diorang suka yang ni. Rasanya hari tu diorang suka yang ni. Asam. Asam Jawa dijadikan benda ni. Dia kata dalam ni tak ada biji. Tak ada biji. Iyakah? Aku tak tahulah. Ha, yang ni RM4. Okay lah. Let's go.
jenis yang suka berhenti kat R&R. Lepas tu kalau tak beli tak sah. Mesti beli. Ada je beli. Padahal bukan jauh pun jalan. Teh ais nugget. Ada je kerja aku. Bismillah. Juga masih lagi sesak 5 km dari alun Bongsu ke Bukit Merah disebabkan lori rosak di lorong kiri kilometer 192.4. Di Jalan Ipoh, kemalangan motosikal di lorong kanan berhampiran SMK Dato' Ibrahim Yaakob tadi kini menjadi punca kesesakan dari Selayang. Pemandu dinasihat supaya tidak memperlahankan kenderaan untuk melihat kejadian. Dan aku